Berikut ini bursa transfer terbaru untuk hari ini. Pelatih timnas Indonesia, yaitu Shin Tae-yong, dikabarkan diminati Hong Kong. Secara mengejutkan, pemain asing PSIS Semarang, yaitu Carlos Portes, resmi mengundurkan diri dari tim Biru Tengah. Mantan pelatih Manchester United, yaitu Jose Mourinho, dikabarkan tertarik untuk melatih timnas Indonesia. Tom Hai resmi menjadi warga negara Indonesia dan akan memperkuat timnas Indonesia di Prapiala Dunia 2024 nanti. Persib Bandung dikabarkan akan meminjamkan Daisuke Sato ke klub Filipina, yaitu Cebu FC. Bek jangkung timnas Indonesia, yaitu Elkan Bagot, dikabarkan diminati klub Liga Jepang, yaitu Nagoya Grampus Eight. PSIS Semarang dikabarkan tertarik untuk mendatangkan striker timnas Kirgistan, yaitu Zul Kozo. Persib Bandung dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain timnas Indonesia, yaitu Shaini Patinama.